mendengarkan didikan dan ajaran ayah dan ibu. Amsal 1 ayat 8-9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Amsal 31 ayat 1-9. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka.